Bang, mobil-mobil di GD kalau dijumlahin total investasinya berapa M, Bang? Berapa ya? Nanti akan gue jawab di akhir video. Nah, untuk sekarang gue mau ngasih tips perawatan mobil ala garasi drift. Nah, kenapa sih mobil tuh harus dirawat? Salah satu tujuannya tuh untuk menjaga nilai jual supaya tetap tinggi. Untuk itu, gue dan Dipol rutin melakukan treatment menggunakan produk perawatan mobil dari Zerone Japan. Yang rutin gue lakukan di garasi adalah mencuci mobil pakai sampo yang memiliki kandungan wax. Setelah mencuci bagian eksteriornya, gue bikin mobil ini jadi lebih kinclong lagi dengan instant coating. Karena langkah ini berguna untuk membuat warna cat lebih hidup dan melindungi dari sinar UV yang bikin cat jadi kusam. Selain eksterior yang gue rawat, bagian interior juga benar-benar gue perhatikan. Ini alasannya kenapa gue pakai interior cleaner buat ngebersihin bagian dalam mobil. Karena aman untuk semua jenis bahan yang ada di interior mobil. Contohnya jok dari bahan blue-blue, sintetis, dan juga kulit. So, bagi kalian yang mau ngerawat mobil juga, langsung aja cek paket Super Glow dari Zerone Japan. Yang komplit banget buat rawat mobil bagian luar dan dalam. Dan by the way, tanggal 11 nanti akan ada promo harga berkali-kali lipat lebih murah. So, langsung aja check out di marketplace kesayangan lo ya. Oh ya, untuk harga mobil yang ada di GD berapa ya? Kalian jumlahnya sendiri aja deh.